Jadi sebenarnya kita cipta watak bula ni supaya orang tak nak jadi pembuli. Dia punya suara pun macam Saya Nizam Abdul Razak membawa watak bula dan juga bagogo. Ya bang, abang nak apa bang? Murah bang, beli bang. Okey, lepas tu. Okey. Ah, okey dah. Watak bagogo ni lahir daripada zaman Boboiboy lagi. So dia memang satu watak yang kita cipta ialah untuk menjual barang-barang dan untuk scam adudu sebenarnya. Dia kalau jual mahal je 80 juta, 80 sen je bang. Tapi untuk watak bula pula, dia lah seorang pembuli yang berhemah. Dia ni ada jadual dia sendiri. Kemarin giliran Deep, semalam Ahwang, hari ni kamu berdua dan esok kamu berdua lagi. Jadi sebenarnya kita cipta watak bula ni supaya orang tak nak jadi pembuli. Sebab rupa dia macam tu kan, dia punya suara pun macam Jadi saya nak orang kata macam, eh kau ni macam bula lah. Jadi dia tak nak jadi pembuli lah. Jadi sebenarnya kita nak discourage untuk orang menjadi pembuli dengan watak bula dan juga bili. Nice suit. Lepas tu dah ngantuk ni, muka okey tak? Papa Zola dia macam suara dia macam besar sikit. Akulah Papa Zola, musuh kejahatan. Suara dia besar. Kalau untuk bagogo pula, dia kena bayang kita tengah menjual sesuatu tau. Macam kita tengah jual nak scam orang lah. Ya bang, abang nak apa ni bang? Eh abang jangan risau bang. Jangan fikir pasal harga dulu bang. Kita fikir pasal untung dulu bang. Cara dia menjual tu ialah dia nak convince orang. Dia nak menarik orang. Dia sangat memahami dia punya pelanggan-pelanggan. Untuk watak bula pula, dia ni ialah seorang yang berprinsip. Tapi dia nak membuli juga. Jadi dia kata, eh Amato, awak buat apa ni Amato? Eh, saya tak perlu belajar. Saya dah pandai. Awak tak pandai lagi. Jadi awak kenalah belajar dengan saya. Dia kalau macam watak-watak ni lah watak-watak yang zaman kita 90s. Banyak-banyak watak macam ni lah. Jadi kita nak buat macam watak ni pembuli, tetapi pembuli yang berhemah. Dan juga kawan kepada Amato juga. Macam mana boleh lari dari trajektori? Ada sesuatu yang tak kena ni. Wira lahir daripada keberanian dan tanggungjawab. Hari ini saya, Datuk Bandar Andy, dengan sukacitanya merasmikan pertandingan Beca Berhias. Movie. Dapatkan tiket sekarang.